semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 2B, subtema 1. Dan kita akan belajar ciri-ciri benda. Jadi, setiap benda memiliki ciri-ciri bentuk, ukuran, dan juga permukaan benda adalah ciri-ciri. Ya, langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu ukuran benda. Jadi, ukuran benda itu bisa berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, dan ada yang pendek. Ya, berikutnya, kalian bisa lihat di sini, di layar, misalnya sudah sediakan beberapa contoh. Contoh yang pertama, kita bisa lihat gambar gelas dan juga penggaris. Ya, penggaris lebih panjang daripada gelas. Berikutnya, yang di bawah sini kita bisa lihat ada tas dan juga botol. Tentu saja, kalau dilihat dari gambar ini, botol lebih kecil daripada tas. Dan tas lebih besar daripada botol. Di gambar yang terakhir, di atas misalnya sini, ada gambar penggaris dan juga pensil. Ya, di situ kita bisa lihat pensil lebih pendek daripada penggaris. Berikutnya, permukaan benda. Bagian luar benda itu disebut permukaan benda. Nah, permukaan benda itu ada yang kasar dan juga ada yang halus. Nah, di sini misalnya sudah tunjukkan contoh. Kalian bisa lihat di sebelah sini. Yang pertama, yang di atas sendiri, kita bisa lihat itu ada permukaan batu dan juga permukaan kayu. Ya, dari gambarnya saja kita sudah bisa lihat ya, kalau permukaan batu dan juga permukaan kayu itu kasar. Di bawah sini, kalian bisa lihat misalnya sudah sediakan gambar kertas dan juga gambar cermin atau kaca. Nah, kedua benda ini, kertas dan juga cermin itu permukaannya halus. Berikutnya yang terakhir, warna benda. Nah, benda alam memiliki warna tertentu. Misalnya, pisang. Kalian lihat di gambar, tentu saja pisang berwarna kuning. Kemudian berikutnya, misalnya ada gambar di sini ada cabai. Cabai itu berwarna merah. Ya. Kemudian di atas sini ada gambar susu. Susu itu berwarna putih. Oke anak-anak, demikian video pembelajaran kali ini tentang ciri-ciri benda. Jadi ciri-ciri benda itu bisa dilihat dari ukuran benda, permukaan benda, dan juga warna benda. Oke, cukup sekian video pembelajaran dari Miss Yaya tentang ciri-ciri benda. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye.